Batu berukuran besar berada di sungai membuat heboh warga. Pasalnya batu yang ditemukan itu sangat menyerupai candi. Warga menemukan batu tersebut Sabtu 6 November 2021 ketika membersihkan aliran sungai. Batu ini ditemukan oleh warga Desa Nambaan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Dilansir dari tribunjatim.com, benda yang diduga objek cagar budaya purbakala itu ditemukan oleh warga pada sungai Dusun Keranggan Desa Nambaan. Benda itu berukuran panjang dan 170x100 cm. Penemuan kala candi yang baru ini tidak jauh dari penemuan kala lainnya yang sudah terregister oleh BPCB Jatim. Barusmin, 52 tahun, salah seorang warga sekitar mengatakan jika batu ini ditemukan saat salah seorang warga membersihkan kali dengan alat berat. Di sana ada dua kala yang warna hitam, lebih kecil, itu sudah ada dan ditemukan dulu oleh warga. Kemudian yang lebih besar, itu baru ditemukan ketika kali dibersihkan dengan ekskavator, ungkapnya. Dan sementara itu Rusmin mengatakan jika kala itu disebut oleh warga sebagai batu Mbah Pentul. Itu sudah lama sejak dulu orang-orang menyebutnya dengan Mbah Pentul, imbuhnya. Rusmin menyampaikan untuk penemuan kala yang baru itu sejauh ini belum didatangi secara langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.